Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikapi, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dalam podcast kali ini saya ucapkan selamat datang kembali dalam podcast Sahur Berkah Bareng PSBB. Kali ini aku Ricky Hidayat akan kembali ngajak Sobat Sikapi untuk ngobrol-ngobrol seru nih bareng seorang public figure dan kemudian ada pengusaha inspiratif dan juga salah satu lembaga penyelenggara securities crowdfunding atau SCF. Dan langsung saja kita sambut mereka. Assalamualaikum Kak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum juga untuk Bapak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ucapkan untuk semua yang ada di sini selamat datang di PSBB. Ya, alhamdulillah. Okay. Podcast Sahur Berkah Bareng. Oke, nah itu dia. Kali ini saya akan ajak untuk ngobrol-ngobrol narasumber kita di sini, tapi saya akan satu persatu ulas dulu, yaitu yang pertama tuh Kakak Dita ini adalah dengan nama lengkap yaitu Ratu Anandita. Ini dulu adalah seorang presenter acara olahraga. Dia ini presenter senior-senior saya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan luar sekarang biasa. Sudah hijrah bersama sang suami katanya, betul? Alhamdulillah. Doain istiqomah ya. Itu yang paling penting, doa. Iya. Dan sejak pandemi ini kabarnya Kak Dita ini udah mulai merintis bisnis, betul? Iya, iya. Ya. Dan selanjutnya ada juga nih Bang Denny Darmawan. Bang Denny ini adalah pemilik sekaligus pendiri Madinah Group Indonesia sekaligus Sekjen Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI. Usaha awal Bang Denny ini dimulai di tahun 2012 dari sebuah etalase berukuran 1 meter, betul Pak Denny? Dan pada saat itu kalau saya tidak salah itu hanya sebuah kios pulsa, betul? Pada ini luar biasa, Masya Allah. Sekarang sudah sangat besar sekali, bahkan aktif juga dalam pengembangan lembaga sosial di bidang pendidikan, pemberdayaan umat, pembangunan masjid, dan pondok pesantren, Masya Allah. Sangat menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi sekali ya. Dan selain Kak Dita dan juga Bapak Bang Denny, ada juga nih yang juga tidak kalah tampan dengan hostnya. Karena di sini ada yang tiga yang tampan, satu yang cantik ya. Sendiri. Ya itu adalah Bapak Gatot Adiwibowo selaku selaku CFO Bizer sekaligus Ketua Komite Syariah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau Aludi. Tapi untuk pertama saya mau ngobrol dulu sama yang paling cantik hari Masya Allah. Ini. Masya Allah. Ya, paling soleha. Amin. Semoga soleha beneran ya. Iya. Ya. Kita ngobrol sama Kakak Dita, boleh dong diceritain Kak Dita untuk kesibukannya saat ini apa saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang menyimak acara PSBB ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya senang sekali bisa diundang di acara yang luar biasa ini karena tadi saya lihat juga profil dari bapak-bapak ini dan kakak juga tentunya ya sebagai host yang enak banget dari awal flow-nya gitu ya. Nah ini Masya Allah ternyata ada ya gitu orang-orang seperti ini gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita lihat di apa ya namanya ya konvensional ya secara konvensional itu kok kayaknya rasanya susah atau rasanya kayak gak mungkin banget gitu ya kita bisa menjalani bisnis sesuai dengan syariat gitu. Ternyata Masya Allah luar biasa Allah kirimkan juga nih orang-orang hebat seperti ini di sekitar kita gitu kan. Sehingga kita insya Allah bisa tetap kok gitu menjalani bisnis dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat gitu ya insya Allah ya. Nah kalau ditanya kesibukan ya Alhamdulillah hari ini saat ini saya sedang aktif juga gitu aktif dalam beberapa komunitas dakwah, salah satunya Terang Jakarta. Ini dibina langsung oleh Ustadz Abi Maki. Kemudian ada beberapa bisnis juga yang kami jalani gitu. Dan ya saat ini saya dan suami ya banyak kegiatannya kan Alhamdulillah juga sebenarnya pandemi banyak yang bisa disyukuri ya. Iya betul. Ya nggak sih jadi kayak gini dulu biasanya banyak kegiatan offline kalau ada undangan keluar kota atau keluar negeri atau kemanapun itu kok kayaknya butuh waktu yang cukup lama di jalan ini dan itu segala macam. Kalau ini kayaknya bisa di rumah online pindah-pindah kota, pindah-pindah negara. Benar-benar. Itu sih ya. Jadi Masya Allah banyak juga yang bisa disyukuri sih dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau bisnisnya sendiri saat ini saya lihat dan saya dengar tadi sedang memulai bisnis ya. Iya. Bisnisnya yang paling saya fokuskan itu adalah bisnis kesehatan ya. Ada kesehatan dan ini kayaknya cukup baik juga pada saat pandemi seperti ini. Orang tentunya lebih aware terhadap kesehatannya gitu kan ya. Banyak yang butuh untuk meningkatkan imunitas, banyak yang butuh untuk mengembalikan vitalitas mungkin habis sakit dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk anak-anak. Jadi ini insya Allah sih manfaatnya
bukan cuma jadi gini. Kalau aku sama suami sempat kepikiran yang namanya jualan atau yang namanya bisnis itu kan bisa apa aja ya. Iya, tapi betul. Gimana caranya biar bisa bermanfaat, nah, gitu loh, ya nggak sih? Jadi produk tuh bukan hanya produk yang ibaratnya untung buat diri kita sendiri aja. Betul, gitu, betul, ya. Betul. Tapi betul, gimana betul. Caranya nih produk kalau memang kita jual ya ada manfaatnya buat orang. Mm-hmm. Insya Allah wasilah barang tersebut orang bisa sehat gitu, mm-hmm, ya. Tentu semua kesehatan dari Allah datangnya, tapi kan itu bisa jadi wasilah gitu. Mm-hmm. Harapannya seperti itu. Itu salah satu motivasi aku dan suami gitu ya untuk serius menjalani bisnis ini. Mm-hmm. Dan yang paling utama adalah saat ini bagaimana caranya kita bisa menjalani bisnis secara online. Yes, oh, betul ya banget. Ya gak sih? Itu kan betul. Saya yakin banget nih pasti semua online shop atau platform-platform aplikasi gitu kan pasti semakin tinggi lagi kan demand-nya kan. Iya, iya, betul. Orang jarang yang keluar rumah gitu. Betul. Pasti jauh sekali perubahannya gitu. Tingkat mobilitas orang juga kan walaupun masih ramai gitu tapi pasti tetap jauh sama sebelum pandemi gitu kan. Jadi gimana caranya barang yang kita jual ini selain bermanfaat tadi bisa juga kita jual secara online. Itu yang akhirnya saya dan suami kayaknya bagus nih fokusnya ke situ gitu. Justru malah idenya datang selama pandemi ini ya. Betul. Gitu. Memang sebelum-sebelumnya ada beberapa usaha juga ya yang sudah saya jalani sama suami. Tapi ya masya Allah, makanya hikmah pandemi banyak betul, banget betul, gitu betul, ya. Betul, betul. Karena setiap orang itu harus sanggup, harus bisa beradaptasi kalau betul, betul. Yang ngasih kita dan harus bisa melihat peluang. Betul banget gitu. Jadi pada saat itu juga jujur aja ya, kami sedang ada beberapa keperluan gitu ya, misalnya mudah-mudahan didoain ya lagi bangun rumah gitu ya. Amin, insyaallah. Sempat kita wah gimana nih gitu karena banyak aku dan suami kan karena sebagai aku host juga gitu ya presenter, MC juga, jadi sama suami banyak kegiatan keluar kota biasanya dulu sebelum pandemi. Iya, kan banyak kegiatan off-air yang dibatalkan ya. Iya kan? Iya, ada deg-degan gitu awal-awal, aduh gimana ini? Belajar ya, paham kan? Curhatan pribadi gitu. Paham ya? Iya. Alhamdulillah ternyata malahan bisnis ini jadi ibaratnya jadi fokus utama kita malah sejak awal pandemi itu gitu. Iya, hikmah pandemi. Masya Allah makanya. Pandemi dan bertahan. Iya. Betul. Karena kalau misalnya kita dihadapkan dengan musibah atau apapun, sebenarnya kita harus bisa mencari hikmahnya dan harus melihat peluang ya di balik semua itu. Dan ternyata luar biasa sekali ada ide untuk membangun bisnis kesehatan yang sangat dibutuhkan juga selama pandemi ini. Ya. Oke. Dan kalau proses belajar membangun bisnisnya sendiri itu bagaimana sih? Boleh tahu? Ini juga yang perlu disampaikan mungkin ya untuk teman-teman semua yang hari ini menyimak. Buat aku dan suami untuk pemula ya, kita bicara soal untuk bisnis pemula. Kalau misalnya bapak-bapak sini luar biasa udah sukses banget lah ya gitu ya udah. Nah tapi kan banyak, mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang di PHK gitu, yang dirumahkan dan banyak sekali rasanya kondisi yang tidak biasa lah gitu sejak pandemi ini kan kalang kabut lah ibaratnya semua orang. Artinya banyak juga yang tadinya sebagai karyawan mau gak mau gitu harus banting setir jadi pengusaha gitu kan. Betul. Jadi yang aku mau sampaikan ini adalah betul-betul untuk pemula gitu. Kalau bisa pada saat mulai usaha itu usahakan modal tidak terlalu besar gitu kan. Modal tidak terlalu besar. Tapi tetap kalau usahakan juga tetap pakai modal. Jadi jangan cuman hanya kan kadang-kadang ada yang hanya memindahkan barang lah gitu ya tanpa modal gitu. Kalau aku bilang modal di awal itu sebagai bentuk tanggung jawab sih. Beda banget kalau kita nggak ngeluarin modal. Iya. Ini kita nggak ngomong jumlahnya ya. Kalau untuk pemula mungkin nggak usah terlalu besar gitu memang modalnya. Tapi paling tidak tetaplah harus ada modal di awal gitu. Itu satu. Kemudian dua, buat aku mentor itu penting banget. Mentor. Punya mentor, punya siapa yang mau kita contoh, kita mau belajar ke siapa, kita mau belajar kemana. Mentor ini juga harus orang-orang yang cukup baik gitu ya, cukup baik kualitasnya ya gitu. Iya betul, terbukti gitu ya, betul terbukti gitu. Karena kita di sini semuanya muslim. Kalau bisa juga tentunya kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Masya Allah.
beliau pun juga pedagang, benar nggak? Betul. Ya kan. Jadi gimana caranya mentor kita ini juga berkiblat kepada Rasulullah lah gitu. Bukan hanya menyukseskan di dunia. Betul. Tapi ya, menyukseskan di akhirat. Iya. Ini mentor yang sesungguhnya. Benar. Yes, betul sekali. Insyaallah. Jadi gimana caranya nih? Bukan kita ibaratnya butuh cuan di dunia aja gitu. Iya, iya, iya. Karena betul, banyak betul. Orang-orang sekarang kayak, aduh, pokoknya gue butuh cuan nih buat hidup. Ya, benar ya. Banget, tapi kalau hanya itu aja tujuannya sayang banget, karena kita sebagai muslim sudah ada panduannya nih untuk jadi orang-orang yang bisa bermanfaat dunia akhirat gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kalau hari-hari kita tuh hanya dijalankan untuk dunia aja. Dan luar biasa kalau buat aku di Islam itu gimana caranya kita punya peluang jariah itu buatku investasi yang benar-benar real. Apa the real investasi gitu ya. Ya gak sih? Betul. Bisnis kita betul. Setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun ke depan. Enggak sampai akhirat, gimana caranya nih? Betul. Tanpa mengenyampingkan syariat. Betul. Iya dong, jelas. Betul. Kalau kita keluar dari syariat ya bisa-bisa di akhiratnya jadi rugi gitu kan. Nah ini pengen untung dunia akhirat. Malah buat aku itu orang yang pelit, iba bukan pelit ya, gimana sih kalau kita serakah sama harta, gimana cara ini harta bisa dibawa mati gitu. Ya gak sih? Iya, dengan amal jariah, dengan pahala jariah tadi, karena ini udah Rasulullah ajarkan juga kan. Gimana nih caranya nih? Nah makanya tadi kembali lagi, gimana biar produk ini bermanfaat. Satu, yang ngasih buat orang lain juga. Siapa tahu dengan dia sehat, dia bisa ibadah lagi. Dia bisa cari nafkah lagi, apapun itu, yang ngasih kan jadi kebaikan. Terus tadi mentor, gimana caranya orang yang kita, apa namanya, maksudnya kita berguru sama dia gitu ya. Orang yang kita contoh, yang kita berguru sama dia, yang menjadi tempat untuk kita belajar atau bertanya, itu adalah orang-orang yang paham syariat juga tentunya. Ya gak sih? Gitu, yang juga satu visi misi berarti sama Rasulullah gitu. Ya gak? Karena banyak ya, kita belajar bisnis malah biasanya dari, bukan mengecilkan orang lain, tapi biasanya dari orang barat, ya enggak? Maaf banget loh, bukan gimana, kayak kiblatnya tuh kayaknya mereka sukses, mereka pengusaha ini itu, orang terkaya di dunia, orang pokoknya kadang-kadang kita sering dibutakan dengan itu, seolah-olah yang sukses tuh yang begitu. Padahal buat, kalau ini buat aku ya, buat aku dan suami gitu, ya sukses tuh gimana caranya apa yang kita lakukan ini manfaat gitu loh. Betul, manfaat betul. Tuh panjang, sampai bukan cuma di dunia aja, tapi nanti sampai akhirat, apa yang mau kita bawa. Dan bisnis atau apapun yang kita jalankan juga, itu gimana caranya biar bisa untuk ibadah. Misalnya niatnya nih pengen ngajakin orang tuh umroh gitu. Walaupun kita belum tahu kapan dibuka, gak apa-apa, pokoknya bismillah aja dulu ya gak? Coba tahu nanti udah kekumpul pas banget Saudi buka, kita bisa umroh bareng keluarga gitu kan. Atau haji misalnya. Kemudian kalau memang kiranya sudah cukup nih gitu, keuntungan yang kita dapatkan, bisa kita sedekahkan. Betul, itu harus lah justru bantu, ya gak sih? Sedekah, kemudian sedekah jariah jadinya. Balik lagi dibawa ke akhirat kan. Iya, betul. Malah lebih bagus lagi wakaf, amin tuh kalau misalnya punya tanah wakaf apa segala macam, itu wakafnya kita wakafkan ke tempat-tempat yang sekiranya akan mengalir terus pahala di situ. Kebayang nggak? Itu jadi miliuner dunia akhirat gitu. Gitu sih. Jadi bayangan aku itu semua. Tadi. Jadi ada 4 poin yang tadi dari cerita dari Kak Dita ini yang bisa saya ambil adalah, yang pertama, kalau mau berbisnis modal jangan terlalu besar dulu untuk di awal. Terus harus perlunya mentor. Betul. Kemudian juga bisnis kita tuh harus bermanfaat untuk orang banyak, itu yang paling penting. Dan yang terakhir ini yang paling penting juga, bisnis kita harus bisa untuk kita beribadah. Betul ya, bisa untuk ibadah juga, betul. Baik, berikutnya ini saya ingin ngobrol juga sama seorang pengusaha yang luar biasa sekali mendapatkan kesuksesannya dengan tidak dengan cara yang instan. Benar sekali, luar biasa ya, dengan perjalanannya yang begitu luar biasa bisa menginspirasi banyak orang. Nah ini saya mau tanya sama Pak Denny Darmawan, Bang Denny Darmawan, ini boleh diceritakan dong, awal merintis bisnis itu bagaimana perjuangannya dan bagaimana kondisi bisnisnya yang telah berkembang sampai saat ini. Allahu Akbar. Jazakallah khairan kepada Mas
Ricky. Ricky. Wah, saya dilupakan. Dan dikit sama Kak Dita saja. Karena terpana ya sama ini kan, tadi kata-katanya aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih jazakallah khairan kami aturkan kepada otoritas jasa keuangan yang sudah memberikan kesempatan kami untuk sharing di sini. Semoga apa yang kita berikan kepada sahabat-sahabat semua memberikan manfaat ya, karena bahwasanya beliau sudah sampaikan tadi Mbak Dita, formula bisnis itu banyak, tapi salah satunya adalah mentor yang sudah proven dan mentor yang sudah teruji. Nah, salah satu mentor yang harus kita miliki bukan hanya mentor yang membawa kita sukses ke dunia, tapi insya Allah membawa sukses ke jannah. Amin. Insya Allah. Ya, saya memiliki beberapa aktivitas ya. Dari kegiatan bisnis itu bermula dari dulu waktu SMP ya, dari SMP. Memang kelas 2 SD saya sudah mandiri, udah nggak tinggal lagi sama orang tua. Dari kelas 2 SD sampai hari ini ya memang mandiri gitu ya. Dari full time di bisnisnya itu pada saat SMA. SMA saya mengawali usaha dari mulai canvassing, muter ke rumah-rumah. Untuk menawarkan produk sabun ya, sabun-sabun cuci gitu ya. Kemudian juga aktif juga di organisasi. Aktif di di OSIS, kemudian di Paskibra. Kemudian setelah lulus SMA, sempat nyantri satu tahun ya, karena momentum hijrah sangat kuat sekali dulu di Bekasi. Kelas 2 SMA saya mulai kenal hijrah, kenal dakwah. Allahu Akbar, barulah di situ saya merasa bahwa apa yang saya miliki hari ini tuh masih jauh banget gitu ya, terutama di bidang pemahaman ilmu agama. Dan itu pun alhamdulillah Bang Rizky, ketemu dakwah itu bukan dari seorang ustadz, bukan dari seorang yang alim, tapi kakak kelas saya yang beliau seorang mu'alaf Tionghoa. Tionghoa mu'alaf, 2 bulan masuk Islam udah hafal 1 juz. Masya Allah. Dan kemudian Allahu Akbar, akhlaknya baik banget. Masya Allah. Dari situ saya cemburu sama Islam. Dari situ saya kepingin tahu tentang Islam, dan akhirnya saya belajar sama beliau. Saudara Melki, hafizallah, semoga Allah jaga beliau. Dan Allahu Akbar, mulai saya belajar tentang Islam itu dari beliau. Kemudian belajar ikro, belajar sholat, sampai dibimbing setiap pulang sekolah, dibimbing sama beliau. Dan alhamdulillah, biinillah, lulus sekolah saya lanjutkan untuk nyantri, untuk melanjutkan belajar Quran dan bahasa Arab. Setelah lulus lulus program di Pondok Pesantren Gresik dulu ya. Barulah pulang hijrah ke Jakarta untuk total full bisnis. Waktu itu bisnis yang pertama kali setelah lulus nyantri adalah saya jadi marketing di salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja ke Saudi. Karena berbekal bahasa Arab, saya diberikan amanah untuk mencari tenaga kerja yang mau berangkat ke Saudi. Khusus itu tenaga supir dengan pembantu rumah tangga, kita berangkatkan suami istri. Nah, kebetulan alhamdulillah teman-teman di pesantren itu bahasa Arabnya bagus, kemudian multazim lah ya, mereka-mereka yang sudah memiliki pemahaman sunnah yang baik, kemudian bawa mobilnya bagus gitu ya. Nah, Allahu Akbar, dari situ 1-2 orang TKI yang kami berangkatkan. Nah, majikan-majikan yang ada di Saudi ini, mereka bercerita kepada teman-temannya tuh, atau saudara-saudaranya, ini perusahaan ini bawa TKI, Masya Allah. Mohon maaf ya, karena di Saudi itu rata-rata TKI yang laki khususnya itu merokok. Nah, majikan tuh gak nyaman gitu ya, melihat atau ada karyawan yang merokok. Dan akhirnya alhamdulillah, dari mulut ke mulut itu semua saudara-saudara majikan itu mengarahkan untuk rekrut tenaga kerja dari perusahaan yang saya bantu. Nah, dari situlah awal mulanya tuh.
Sebulan saya bisa memberangkatkan hampir 20 tenaga kerja ke Saudi. Sampai saya punya kantor sendiri di samping kedutaan Saudi tuh. Di usia saya 22 tahun, saya udah berurusan dengan orang-orang Saudi. Nah, jadi apa diberikan kepercayaan sama mereka untuk nyarikan tenaga kerja sampai kita proses ke Saudi. Qadarullah 2011 pemerintah Indonesia ada sedikit crash gitu ya dengan permasalahan TKI yang ada di Saudi, akhirnya memutuskan untuk ditutup tuh tenaga kerja, pemberangkatan tenaga kerja ke Saudi, dan diinformasikan tanggal 1 Agustus sudah harus tutup. Qadarullah ada 20 TKI yang saat itu sedang saya proses pemberangkatan dan qadarullah nggak jadi, nggak berangkat. Akhirnya saya harus merugi untuk ganti visa dan lain-lain ya, ganti uang tenaga kerjaan. Tapi alhamdulillah saya masih punya usaha, apa namanya, dulu punya warnet ya, 20 komputer dari hasil usaha PJTKI. Saya punya investasi di bisnis warnet, dan akhirnya perjalanan bisnis yang paling paling psikologis, yang paling down di bisnis itu ketika 2011. Di mana usaha merugi, kemudian aset-aset harus dijual untuk nutupin hutang gitu ya, terus kemudian istri juga harus saya pulangkan ke rumah mertua, lagi hamil besar, Allahu Akbar. Ya, dan tapi masya Allah, kata istri saya bahwasanya seminggu tuh untuk down gitu ya Pak Gatot dan Mbak Dita, dengan begitu tekanan yang tinggi. Ditanyain orang kedutaan Saudi, ditanyain TKI, ditanyain majikan di Saudi, itu sampai orang Saudinya sampai datang ke rumah mertua saya nanyain cari saya, Allahu Akbar. Gimana nih TKI, kenapa gak berangkat? Subhanallah ya, padahal masih dibutuhkan, cuman gimana ya kendala. Akhirnya dia sampai nanya gimana nih TKI gak berangkat gitu. Saya bilang, hada hukumah ya Syekh. Saya bilang ini hukumah, ya ini memang lagi bermasalah gitu, gak bisa kita berangkatin gitu. Ya udah, Ana juga udah keluar uang, dan akhirnya kita musyawarah dan diberikan kemudahan gitu untuk saya mencicil gitu. Akhirnya saya ganti rugi deh itu, padahal uang tersebut ya udah kita masukkan ke pos-pos untuk operasionalnya gitu ya. Ke pembelian ini, untuk urus ini dan itu. Dan qadarullah udah alhamdulillah minus 200 juta tak kala itu. Ya, 200 juta istri saya pulangkan, seminggu saya berpikir down di rumah. Tapi Allahu Akbar, nasihat istri saya ketika saya jatuh, ketika saya buntu, mentok, apa kata istri saya? Abi, ini kerikil-kerikil dunia. Allahu Akbar. Ayo kita selesaikan, insya Allah pada saat kita lulus pada ujian ini, insya Allah kita akan naik kelas. Itulah nasihat istri saya yang terngiang-ngiang sampai hari ini. Dan Allahu Akbar, saya langsung ke Jakarta, saya mapping permasalahan saya selesaikan satu-satu, kemudian saya fokus jaga usaha saya yang di warnet. Itu hampir kita kerja hampir 24 jam kadang ya. Minimal kerja itu 15 jam untuk fokus di bisnis tersebut, dan saya tutupin utang-utang gitu ya. Alhamdulillah, bisnis yang saya rintis salah satunya warnet, kemudian mulai saya tambah varian produk. Karena saya dulu jaga gitu ya, apalagi varian produk nih. Saya butuhkan ya. Saya taruh di situ makanan ringan, minuman, kemudian jual pulsa elektrik. Modal awal Rp200.000, tempel di di tembok, jual pulsa elektrik. Dan Allahu Akbar, ya sampai hari ini dari pulsa elektrik tersebut, dari mulai master, kemudian buka sistem server, ya alhamdulillah sebulan 30 miliar lah sekarang tuh. Masya Allah. Dari usaha pulsa Masya elektrik Allah, itu dibantu hampir reseller kita, memang yang bantu reseller kita itu adanya salah satunya adalah ini ya, outlet binaan kita tuh, reseller ada hampir 6.000 lah di Jabodetabek, yang mereka kita maintain secara langsung. Sales kita canvassing datang ke situ untuk memberikan untuk memaintain mereka gitu ya. Dan ya alhamdulillah pada saat pandemi juga kita masih rekrut terus gitu ya, masih rekrut karyawan untuk memberikan support kepada mitra-mitra kita. Nah itu ya, satu tadi di bisnis, kemudian saya aktif di 2018 juga saya baru bangun perusahaan baru lagi, perusahaan dari PT Madinah System Management Business. Jadi dari ada tiga entitas yang saat ini menjadi
apa namanya organisasi di organisasi kami dari holding Madina Group ini ada 3 entitas bisnis. Yang pertama adalah Madina System Management Business, kemudian PT Madina Multimedia Telekomunikasi. Tadi produknya ada 3, Reload yang pulsa elektrik, kemudian kita juga ada Madina Flash. Madina Flash ini service center ya di Jakarta Timur. Kemudian ada Madina Store, direct selling, jual handphone, jual pulsa elektrik ke user. Dan memang menjadi core business hari ini masih di telekomunikasi, Mbak Dita. Masih di pulsa elektrik tersebut. Dan kemudian ada PT Madina System Management Business yang baru kita bangun 2018 ini. Kita juga udah berpartner dengan Bizer ya. Jadi Performat, produknya adalah performat.id dari PT Madina System Management Business. Produknya adalah Performat, di mana Performat itu membantu para business owner, membantu para leader ya dalam mengeksekusi setiap strategi yang sudah kita buat. Karena organisasi gagal, pimpinan tidak mencapai target, leader tidak mencapai sebuah tujuan, clear sekali berdasarkan riset-riset, berdasarkan penelitian, 75% mereka lemah dalam eksekusi. Lemah dalam eksekusi, dan 25% mereka salah menentukan strategi dalam bisnis. Nah akhirnya, performat.id ini lahir untuk memberikan solusi kepada mereka-mereka yang sudah merencanakan strategi, merencanakan target, eksekusinya kita kontrol, kita ukur dengan performat.id. Karena kalau karyawan kita masih 1-2 orang ya, kita masih bisa lihat tuh kerjanya ngapain sih kamu gitu. Ya. Dan pada saat kita mempekerjakan karyawan, itu kan fix biaya yang harus kita keluarkan. Tapi belum tentu mereka menghasilkan buat kita. Nah maka setiap aktivitas karyawan kita, tim kita itu kita ukur pakai Performat. Kita ukur, kita pastikan dia itu benar-benar mengeksekusi setiap rencana yang udah kita buat. Dan bukan hanya sistem yang kita berikan kepada si karyawan apa si business owner atau leader, tapi kita memberikan pendampingan konsultan performance khusus konsultan performance yang setiap minggu dia ngantor di klien kita. Yang setiap minggu dia duduk di situ untuk apa? Betul. Untuk deep dive, dia masuk dan menyelam untuk memberikan pengawalan eksekusi supaya karyawan yang bekerja itu benar-benar produktif dan menghasilkan buat kita. Nah ini Performat. Saya launching dari 2020 kemarin, alhamdulillah ya. Beliau juga jadi partner kita. Ini aplikasi gitu ya? Apa gimana? Ya, sistem untuk memonitoring eksekusi. Oke, untuk perusahaan gitu ya? Betul. Dan alhamdulillah. Wow, lagi ya. Nah, biasa itu ya. Mbak Ita, sebenarnya tools itu berdiri pada saat kita galau nih. Saya punya karyawan 1-2 orang masih saya bisa kontrol. Saat ini udah 150 karyawan kan. Maka butuh sistem nih untuk memonitoring activity mereka. Nah, alhamdulillah ya udah dari BUMN, perusahaan kecil, perusahaan besar udah pakai kita. Berarti belajar dari masalah yang dialami sendiri. Belajar dari masalah yang saya alamin untuk apa? Betul. Untuk supaya tidak ada penumpang gelap dalam organisasi kita. Penumpang gelap. Nah itu sistem manajemen bisnis. Terus kemudian saya bangun yayasan sosial juga tadi yang Mas Rizky sebutkan. Saya melanjutkan daripada perkataan beliau Mbak Ita bahwasanya. Saya membangun sebuah yayasan sosial teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ada sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini memotivasi saya untuk membuka yayasan sosial yang fokusnya adalah dakwah dan memberikan bantuan santunan kepada orang-orang yang lemah. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang anak muda. Kemudian anak muda itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 pertanyaan. Berapa pertanyaan? Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kata sahabat tersebut, wahai Rasul, siapa orang yang paling Allah cintai? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, wahai Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan tersebut, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'ahum linnas. Allahu Akbar. Bahwasanya orang yang paling Allah cintai nanti di yaumil akhir adalah orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, amalan apa yang paling Allah cintai?
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling baik, yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhili ala muslim, memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada saudara-saudara kita. Baik itu membantu, memudahkan urusannya, memberikan nasihat, kemudian memudahkan urusannya. Bahkan di hadis yang terakhir Nabi SAW bilang, lebih aku cintai membantu dan jalan bersama saudaraku untuk urusan pribadinya, untuk urusan sesuatu, dibanding iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Nah, akhirnya dari hadis tersebut saya bikin yayasan sosial, karena saya tidak tahu amal soleh mana yang Allah terima nanti. Betul enggak? Kata Nabi SAW di dalam perkataan lain, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Nah, itu yayasan Madinah Sosial. 100% di bisnis yayasan sosial ada Madinah Care, itu ada satu bisnis 100% sahamnya saya kasih Allah. Setiap keuntungan saya serahkan ke kaum muslimin, dan produknya salah satunya adalah reparasi servis servis AC dan maintenance AC, itu bisnisnya di situ. Dan kita diberi kepercayaan juga oleh Rumah Sakit Cipto untuk maintenance itu. 100% sahamnya saya serahkan ke Allah. Udah, ini yayasan sosial namanya. Ya begitulah, kalau kita buat Allah lagi, buat Allah pasti lagi, jalan, Allah pasti akan bantu kita kan? Betul. Sangat menginspirasi sekali. Masya Allah ya. Masya Allah, ini. Saya seperti merasa kayak harus banyak belajar sekali sama Bang Denny ini ya. Ya, tapi dari perjalanan karir dan juga kesuksesan dari Bang Denny ini, saya membuat sebuah quotes tadi bahwa orang yang kuat itu bukan karena yang saat ini bisa berdiri, tapi dia yang mau kembali bangkit saat dia terjatuh. Betul, itu ya, luar biasa. Baik, berikutnya saya akan bertanya lagi ini, bagaimana sih, sebentar, saya tadi masih bertanya dengan Bang Denny, di tengah pandemi seperti sekarang ini bagaimana bisnisnya? Maksudnya, ya, apakah ada kendala atau seperti apa? Baik, di tengah pandemi ini ya, baik, Allahu Akbar. Tak kala pandemi, semua business owner kehabisan bensin. Dan mereka panik sepanik-paniknya. Bahkan bukan hanya bisnis, mereka benar-benar panik. Kira-kira mereka masih hidup apa enggak gitu ya. Terus kemudian sampai saya punya teman orang Chinese ya, saya punya teman ya, kita bersahabat dengan baik. 1 tahun dia gak ngurusin bisnisnya, dan 1 tahun gak keluar rumah. Allahu Akbar. Udah, timnya dilepas aja begitu. Dan akhirnya seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi apa yang saya lakukan, saya dapat banyak nasihat dari mentor-mentor saya, dari guru-guru kami gitu ya. Bahwasanya apa yang Allah tetapkan ini udah dicatat 50 ribu tahun yang lalu. Kita tidak tahu azal kita seperti apa, dan tetap ikhtiar. Dan Allahu Akbar, saya mendapat insight luar biasa dari sahabat saya. Dan akhirnya insight tersebut saya breakdown menjadi 12 poin yang saya deliver ke semua tim saya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ada 2 bisnis baru yang saya bangun ya di tengah pandemi. Malah saya banyak rekrut karyawan ya, karena saya deliver ke semua leader saya, yuk jangan panik. Ketika Anda panik, udah seperti halnya Anda tenggelam, panik. Daun pisang ente ambil tuh buat nyelamatin diri ente. Akhirnya tambah tenggelam lagi gitu ya. Insya Allah yang luar biasa. Jadi justru malah pandemi ini berasanya justru efeknya malah di awal-awal ya, Bang Denny ya. Apalagi mungkin kalau dengan ilmu tadi kan, kalau kita perkaya diri kita juga dengan informasi yang positif, gitu. Karena kan kebanyakan informasi yang salah atau yang negatif tuh malah bikin kita jadi tambah panik kan. Betul. Kalau informasinya baik, informasi baik, positif, akhirnya kita bisa mikir strategi apa yang harus dilakukan. Betul. Oke, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Dita dan juga Bang Denny yang sangat menginspirasi banget cerita dari mereka mulai berbisnis sampai saat ini bisnis mereka sudah sangat besar sekali. Dan saat ini juga sudah hadir bersama saya, yaitu hadir juga dari Bizair yang merupakan penyelenggara Securities Crowdfunding atau SCF, yang kita akan ngobrol-ngobrol, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Gatot. Iya, sudah dari tadi ini kayaknya pengen ngobrol juga nih. Kita akan bertanya, dari tadi kan kita sudah menyebut Securities Crowdfunding, itu sebenarnya apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Jadi securities crowdfunding itu sebenarnya
perluasan dari equity crowdfunding. Hmm. Jadi ini saya berterima kasih sekali kepada OJK dan pemerintah yang banyak mendengar keluhan-keluhan dari para penyelenggara equity crowdfunding. Jadi kalau di Runut sebelumnya ya, itu 2018 belum ada tuh equity crowdfunding peraturannya. Kami dari Bizar tuh terbentuk untuk membangun membantu UKM. Ini UKM ini banyak banget yang dia kekurangan modal, mau ke bank juga nggak bisa ya, karena keuangannya juga, laporan keuangannya belum siap, jaminan aset juga nggak ada ya. Makanya saya dengan teman-teman nih, teman-teman founder, berpikir gimana cara bantunya ya. Nah, akhirnya kita mencoba untuk bagaimana kalau si UKM ini melepas sahamnya, sebagian sahamnya. Waktu itu belum ada peraturan ya, tapi booming, crowdfunding tuh booming waktu itu, 2018. Nah, kita dipanggil sama OJK, yuk kita rumuskan bareng-bareng. Nah, akhirnya terbentuklah peraturan nomor POJK nomor 37 tentang equity crowdfunding. Jadi si UKM ini melepas sebagian sahamnya kepada investor, kayak IPO, tapi lebih mini. Karena apa, maksimal itu 30 miliar yang bisa di, dikumpulkan untuk pendanaannya. Nah, peraturan POJK 37 itu mengharuskan bentuk usahanya itu PT. Sementara UKM-UKM ini banyak yang belum PT ya. Itu mereka terkendala sama ini legalitas. Nah, pemerintah mendengar nih keluhan-keluhan kita nih. Gimana kalau yang kita bantu itu bukan hanya PT, CV, firma, perseroan perorangan gitu. Akhirnya terbitlah peraturan nomor 57. POJK nomor 57 itu tahun 2020 kemarin diterbitkan. Jadi kita bisa membantu mereka. Dan tidak hanya dalam bentuk saham. Jadi kita bisa memberikan bentuk pinjaman surat utang gitu. Nah, surat utangnya itu bisa dalam bentuk obligasi maupun sukuk gitu. Nah, kalau kami Bizar itu sekarang ada Bizar Syariah. Itu kita konsentrasinya memang di yang syariah. Jadi produknya itu syariah. Nah, sukuk ini insya Allah kita bisa bantu nih UKM-UKM yang ingin mencari permodalan yang lebih syariah. Gitu. Konsep-konsepnya semua syariah, ada sukuk ijaroh, sukuk mudharabah. Ijaroh itu seperti sewa mas, sewa menyewa gitu. Mudharabah itu sama seperti apa, mengumpulkan modal di mana yang satu sebagai pengelola, yang satu sebagai investor. Misalnya Mbak sebagai pengelolanya nih, yang mengelola bisnisnya, terus butuh modal gitu ya. Investor ini bantu modalnya saja kalau mudharabah. Kamu ada lagi mudharabah musyarakah. Musyarakah itu sama-sama chip in, sama-sama store modal, sama apa mengelola gitu. Gitu. Jadi SCF itu adalah perluasan dari equity crowdfunding di mana kita memberikan bantuan permodalan tidak hanya dalam bentuk efek saham, tapi juga dalam bentuk efek surat utang gitu. Ringkasnya seperti itu. Jadi SCF ini bisa dibilang sangat membantu para UKM ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, betul ya? Sangat banget. Terutama ya karena pandemi ini menghantam banget UKM ya. Betul. Dia udah terpuruk, terus butuh tentu perlu bantuan modal lagi kan? Iya, betul. Nah, itu kalau kita mohon maaf ke yang biasanya ke perbankan mungkin itu akan sangat sulit. Karena syaratnya juga pasti panjang. Mungkin mereka juga udah kolektibel berapa gitu udah nggak mungkin juga dapat pinjaman dari perbankan. Nah, ini pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk membantu mereka gitu. Alhamdulillah kami support untuk hal itu. Oke. Kalau boleh tahu Pak Gatot ini siapa saja sih yang terlibat dalam SCF ini dan hak dan kewajibannya itu dalam penerbitan SCF ini sendiri seperti apa? Oke, yang terlibat stakeholder-nya kurang lebih ya. Yang pertama, UKM. UKM-nya sendiri itu memang harus dia paling tidak memiliki laporan keuangan yang baik. Tapi kalau memang kendalanya seperti itu, nah kami juga membantu mereka nih, membimbing mereka untuk membuat laporan keuangan yang baik itu seperti apa. Itu dari stakeholder-nya pertama itu UKM-UKM-nya, terus kami sebagai penyelenggara, kami ini disebut sebagai penyelenggara, kalau UKM ini disebut sebagai penerbit. Gitu. Kalau keunggulannya sendiri ini dibandingkan dengan pembiayaan lain itu apa SCF-nya? Jadi kalau keunggulannya seperti ini mas, kalau dia
si UKM ini apa memberikan permodalan melalui IPO di bursa, itu kan startnya banyak tuh mas. Iya betul betul. Harus di audit, harus dapat legal opinion. Iya betul. Terus badannya banyak juga yang harus dihubungin. Iya betul. BPKM, apa BEI, Bursa Efek Indonesia juga betul. Harus semuanya banyak yang harus dilalui, termasuk OJK juga harus dilalui. Nah kalau dengan SCF ini, si UKM langsung ke kami. Oh iya. Langsung pass through ke kami. Gitu. Jadi nggak banyak institusi yang harus dilaluin. Iya, jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Terus yang kedua, tidak perlu jaminan aset. Oke, tidak perlu jaminan aset. Yang ketiga, dia sistemnya bagi hasil. Ini yang sesuai dengan syariah. Betul. Iya, Itu kalau keunggulan ya. Tapi kalau kita bicara soal risiko pasti ada dong. Oh, risiko. Kalau risiko yang ditanggung peminjam modal dari SCF ini sendiri apa? Ya, kalau risikonya itu kalau dari sisi pemodal ya, itu memang ada risiko dia memang tidak balik modal. Iya. Gitu. Rugi lah. Rugi lah gitu. Kalau dari sisi siapa si penerbitnya, memang dia berarti harus bukan risiko sih sebenarnya, justru dia dibantu untuk lebih rapi. Jadi mungkin kalau tadi kejual ke orang lain akhirnya jadi itu kan punya saya gitu, tapi kok jadi punya dia, ya kan uangnya uang dia gitu ya, lebih gitu kan, karena orang ada sisi emosional, ini aku yang create bangun dari awal gitu. Resikonya seperti itu mungkin ada, jadi ada lebih banyak pihak yang memantau dia gitu. Oke. Kalau potensi penerbitan SCF yang berbasis sukuk atau syariah itu bagaimana? Oh itu besar sekali mas, jadi memang kita tuh melihat ya UKM itu ada jutaan, sekitar 60% itu dia tidak bisa, 64 juta ya. Nah, 64 juta UKM itu tidak bisa masuk ke perbankan. Nah, dengan adanya sukuk ini kita bantu mereka nih untuk memberikan permodalan. Tapi memang kalau dari Bizar sendiri sebelum mereka mendapat permodalan kita bantu mereka untuk rapihin dulu. Seperti semacam inkubasi lah. Iya. Inkubasi bersama performer juga nih. Iya. Jadi begitu dia masuk, kita lihat nih gimana nih manajemennya. Udah rapi belum? Kalau belum rapi, teman-teman performer nih bantu. Iya. Buatin KPI-nya gitu. Tiap bulan omsetnya harus sekian, dibantu untuk naik. Nah setelah itu baru kita bantu mereka untuk apa permodalannya. Wow. Belajar juga mereka ya, kadang-kadang UKM kurang ini apa namanya mungkin secara kurang ilmunya paham, gitu kan masih kurang paham. Akhirnya dituntun juga Masya Allah, itu kita butuh juga ya. Jadi kami membantu UMKM tuh naik kelas. Iya, betul. Kadang kan bahasanya apa sih, manajemen warung lah gitu kan ya. Kan tadinya cuma ya pokoknya asal bikin, ternyata kan kalau punya perusahaan mungkin harus di profit. Takutnya mengeluarkan uang ini belum perlu, taunya mereka nggak pas gitu kan, kira-kira karena udah lebih berpengalaman bisa dibagi juga ya. Nah itu untuk manajemen resiko agar uang investor tidak hilang, agar investor tidak rugi. Nah kaitannya dengan sukuk tuh memang gini mas, banyak UKM itu memang belum mau melepas saham terus kepemilikannya di perusahaannya. Nah dia hanya mau saya berutang dulu deh, saya pakai utang aja dulu. Nah sukuk tuh masuknya di situ, gitu. Nah, tapi ya sebenarnya UKM itu tidak hanya permodalan dibutuhkan. Mereka tuh pertama yang dibutuhkan justru marketingnya tuh, untuk naikin omset, itu. Terus pendampingan. Kayak apa kejualan itu kan packagingnya gimana, pasarnya kemana, itu perlu banget yang kita bantu di situ. Terus begitu dia udah berkembang ada karyawan bertambah. Ya ini ada penumpang gelap juga nih kadang-kadang nih. Nah itu jadi istilah penumpang gelap itu business owner yang tidak amanah, karyawan yang tidak amanah, datang ke manajemen bawanya excuse aja, alasan. Itu kita sebut penumpang gelap. Nah ini kan salah satu mentor juga kan, bisa dibilang. Benar nggak? Berarti kita mentor. Memang butuh arahan ya, karena kalau kita nggak tahu mau kemana jalannya kan akhirnya modal banyak nih misalnya, dipakai untuk hal-hal yang kurang efektif akhirnya jadi merugikan UKM tersebut. Tapi kalau ada pendampingan seperti ini, mentoring juga kan, setidaknya meminimalisir resiko. Betul banget. Katakanlah kita bantu satu UKM, kami kalau katakanlah buka satu kuliner restoran gitu kan butuh 19 orang, 20 orang itu udah menyerap banget tenaga kerja ya.
Nah, dari tenaga kerja ini ya dia akan banyak mengkonsumsi, menggunakan uang untuk konsumsi gitu kan. Itu menggerakkan banget ekonomi negara. Oke, masih berbincang-bincang berkaitan dengan securities crowdfunding. Kalau tadi kita sudah berbicara atau berbincang-bincang dengan Bapak Gatot, dan sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Kak Dita dan juga Bang Denny. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan berkaitan dengan SCF ini, silakan. Kak Dita dulu. Sebagai lembaga gitu ya, kan kita tahu sendiri kalau OJK ini mengawasi berbagai lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Nah, kalau SCF ini sendiri itu sudah diawasi atau bagaimana peraturan OJK itu mengaturnya? Sementara banyak juga kita sering dengar ya ada investasi-investasi yang tidak legal dan lain sebagainya, ini seperti apa? Oke, kalau SCF ini agak berbeda dengan peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu biasanya daftar dulu, perizinannya setahun kemudian atau dua tahun kemudian. Kalau SCF ini harus dapat izin dulu, baru dia boleh berjualan lah istilahnya, baru boleh beroperasi gitu. Kalau dia belum dapat izin, itu dia nggak boleh jadi berjualan. Jadi benar-benar diawasi juga langsung OJK gitu ya. Dan itu memang luar biasa sih perizinannya tuh benar-benar ketat ya, sampai ISO harus ada. Pentest itu penetration test mbak. Jadi websitenya itu bisa dijebol atau enggak, itu sampai seperti itu. Terus securitiesnya itu benar-benar dinilai layak atau enggak untuk mendapat izin. Jadi kalau SCF itu memang harus dapat izin dulu, baru dia boleh. Jadi berubah. Sebagai investor juga pasti merasa aman. Lebih aman. Gitu kan? Betul. Dan kami memang bisnisnya harus real. Iya, betul. Ini ada kita lagi, tim kami lagi ke Cirebon nih, membantu untuk pendanaan rumah sakit klinik HD hemodialisa, cuci darah. Nah itu memang kita harus survei benar. Ada nggak tuh kliniknya, jangan-jangan tipu-tipu kan? Iya. Gitu di foto. Jadi real, harus real kalau kami SCF. Gitu mbak. Okay. Dan diawasi banget. Secara periode kita harus lapor sih ke OJK. Nih, kita sudah bantu ini. Gitu. Bagaimana? Kak Dita sudah terjawab? Alhamdulillah. Nanti ya gimana cara mau pinjamnya? Iya, tepat sekali kita dipertemukan di sini. Iya. Kalau Bang Denny sendiri, bagaimana? Ada yang ingin mungkin disampaikan atau ditanyakan? Berkaitan dengan equity crowdfunding, Allahu Akbar, Bang Rizky dan Mbak Dita. Saya, waktu saya kenal beliau, dikenalkan oleh tim saya. Pak Dini, insya Allah kita akan meeting dengan ECF. Saya bilang ECF itu apa gitu kan. Nah, pada saat saya dikenalkan sama beliau, beliau memaparkan tentang produknya, Allahu Akbar. Selesai ketemu beliau, saya hampir gak bisa tidur 2 hari. Allahu Akbar. Gak bisa tidur, karena saya di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, konsen sekali dengan mengenai permodalan syariah. Dan kami belum menemukan solusinya. Ada dari 2015 sampai saya belum ketemu beliau, saya belum clear dan belum ketemu solusinya terkait permodalan syariah. Nah, beliau masya Allah, Allahu Akbar. Pada saat memberikan modal, solusi permodalan ini, Allahu Akbar, syariah banget, banget. Wow. Ya kan, sistem kerjasama. Iya. Ada hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat atau makomnya daripada orang-orang atau pengusaha yang amanah dan jujur akan didampingkan dengan para anbiya, para syuhada. Allahu Akbar. Jadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang amanah akan didampingkan, disandingkan dengan para anbiya dan para rasul. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru shaduqul amin ma'an nabiyyin wa syiddiqin wa syuhada." Orang-orang yang jujur lagi amanah akan didampingkan dengan para anbiya dan para syuhada. Allahu Akbar. Sobat Sikapi, luar biasa ya obrolan kita dengan tiga narasumber kita kali ini. Tapi sebelum saya tutup untuk podcast kali ini, seperti biasa saya akan nanya dulu berkaitan dengan bisnis, tips bisnis dari kedua narasumber kita yaitu Kak Dita dan juga Bang Denny. Kemudian untuk para UKM yang ingin bergabung dengan SCF, boleh ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir dari Pak Gatot juga. Mungkin dari Pak Gatot dulu, silakan. Okay. Baik, untuk bagi teman-teman yang ingin mendapatkan perolehan permodalan dari SCF, itu sebenarnya syaratnya simpel. Yang penting teman-teman sudah punya laporan keuangan sederhana saja, nggak apa-apa. Nanti kita akan review laporan keuangan tersebut. Terus sudah buatkan proyeksinya seperti apa. Terus kami karena kami itu
ingin bermanfaat lebih banyak, kami itu ingin melihat UKM-UKM yang memberikan dampak yang luas gitu. Paling enggak satu UKM itu bisa menyerap banyak apa tenaga kerja, terutama saat pandemi ini banyak yang PHK ya. Itu aduh kami senang banget kalau bisa membantu UKM yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Baik. Terus kita kembali lagi pertanyaan yang tadi. Yang kedua adalah kita ke Kak Dita dan juga Bang Denny. Tips menjadi seorang pembisnis. Mulai dari Kak Dita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin luruskan dulu niatnya. Jangan hanya diniatkan untuk dunia. Karena kembali lagi tadi, kalau kita bertujuan ini untuk akhirat, kita bertujuan ini untuk kebangkitan umat, insya Allah Allah juga akan menolong kita. Jadi luruskan dulu niatnya. Tadi yang pertama itu penting banget gitu, kita bersihkan, kita fokuskan apa sih yang mau kita berikan gitu sebetulnya, bukan cuma buat diri kita sendiri aja tapi untuk banyak orang gitu yang paling bermanfaat. Itu satu. Kemudian pastikan juga halal, ya halal legal jual. Jadi halal kalau produknya kalau produknya halal, kemudian sistemnya juga halal, karena itu akan mengundang keberkahan tentunya. Karena kita bukan cuma bicara soal banyak saja, tapi berkah. Berkah itu kan manfaatnya bisa berlipat ganda lah gitu ya, untuk bukan cuma buat kita aja. Kita di halal legal tentunya, karena kita bernegara di sini, jangan sampai kita jual barang-barang yang ilegal. Ya sudah, kalau sudah yakin seperti itu, bismillah jual. Itu aja sih. Sama mungkin ini tips khusus aja kali ya untuk pemula tadi sih, kalau bisa dibuat secara online. Jadi bisa online juga lah gitu, apapun itu. Karena kondisi pandemi begini kan, pasar kita kalau bisa jangan cuma di, misalnya saya tinggal di Jakarta gitu kan, akhirnya kita harus berpikir gimana caranya bisa untuk nasional, bahkan internasional. Karena kayaknya beberapa waktu ke depan juga online ini akan menjadi salah satu apa namanya ya, ini baru gitu, tren baru ya. Tren baru. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satunya aja sih. Masukan aja. Legal, halal, jual. Oke, kalau Bapak Abang Denny sendiri gimana? Baik, sederhana sih. Tips bisnisnya sederhana, bahwasanya ulama bilang bahwasanya ada istilah as-sahibu sahib. Jadi sahabat atau teman itu menyeret. Pada saat Anda memutuskan untuk menjadi seorang business owner, maka wajib atas Anda untuk bergaul dengan business owner, untuk berteman dengan business owner. Setuju. Clear sekali. Artinya gini teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya, berangkat bukan dari seorang entrepreneur keluarga atau bukan berangkat jadi dari universitas bisnis ternama, tidak. Saya rutin setiap seminggu sekali, saya rutin sebulan sekali untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk fas'alu ahlat dikri, untuk bertanya sama orang-orang yang sudah berhasil, untuk bertanya sama orang-orang yang sudah proven, dan orang-orang yang sudah terbukti. Karena ilmu bisnis ini bukan hanya di universitas, ilmu bisnis ini bukan hanya di buku. Tapi kita bisa bertanya silaturahmi kepada orang-orang yang sudah terbukti. Jadikan target sebulan sekali saya harus ketemu dengan business owner ini. Sebulan sekali saya harus ketemu dengan business owner ini. Sehingga kita banyak insight, kita banyak saudara, kita banyak partner, banyak rekan bisnis. Dan bisa memotivasi juga. Dan bisa bermotivasi. Udah clear, ini aja. Bahasa syar'inya silaturahmi diperbanyak. Silaturahmi dan berkumpul dengan lingkungan yang baik, yang bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada satu tips lagi, boleh nambahin sedikit aja. Silakan. Untuk menguatkan pelaku bisnis gitu kali ya. Karena ini juga saya dapat ilmunya salah satunya dari mentor kami juga gitu ya, masya Allah. Coba ini ikhtiar langit. Kalau tadi kita bicara semua ikhtiar dunia, coba kita kuatkan juga ikhtiar langitnya. Tahajud, tilawah, sedekah, duha. Sobat sikapi, bisnis yang sukses itu bukan didapatkan hanya melalui kerja keras saja, melainkan perlu dibarengi juga dengan ibadah serta kebaikan. Dan tentunya sekian saja untuk obrolan kita di PSBB kali ini. Semoga Sobat Sikapi bisa mengambil banyak manfaat dari ilmu dan pengalamannya Kak Dita dan juga Bang Denny tadi. Serta bagi Sobat Sikapi yang membutuhkan modal dapat memanfaatkan SCF yang sudah diatur dan diawasi oleh OJK untuk memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan.
Anda juga bisa hubungi kontak OJK melalui layanan telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Dita, Bang Denny, dan juga Kak Gatot. Terima kasih banyak, semoga saja banyak manfaat yang kita bisa dapatkan di sini. Seperti yang saya sudah tulis bahwa karena bisnis yang baik bukan yang hanya sesaat, namun kita harus luruskan niat agar bisa bermanfaat. Saya Ricky, jaga kesehatan, jaga ibadah, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Ramadan ya Habib, Ramadan laytaka dauman Ramadan, Ramadan. Sikapi uang dengan bijak.